Thank you. Kita mau review Vita Craft Liquid Snack. Tapi udah dibuka satu sih. Isinya tuh ada 6. Itu produknya Deutschland itu Belanda berarti ya. Oke, seberapa antusiaskah mereka untuk makan snacknya di Tangerang? Oh iya, dia di sini mengkampanyekan low kalori, berarti aman kali ya. Hello, mungkin apakah much better dari Ciao dan Neo? Kita coba. Udah, Nano udah nungguin guys. Hey, Nano udah gak sabar ya. Tapi lu susah. Eh, kok gak keluar-keluar sih? Nah. Ada gangguin uang Nano mulu deh. Bang, Bang Nano suka. Delicious guys. Adek mau minta, nanti adek dapat kok, sabar ya. Delicious guys. Bang, kita coba dulu bang di bawah. Udah habis. Sekarang adek ya. Bang Nano udahan ya. Sekarang buat adek dulu. Adek. Adek tadi udah nyium-nyium baunya. Adek. Wah. Adek suka sekali guys. Udah habis deh. Oke, ada habis satu saset sendirian. Kamu ya, jajannya banyak. Nunggu sampai digigit-gigit guys sama dia. Udah habis sayang. Tuh, lihat tuh. Bungkusnya sampai kekuatan giginya Bella habis guys. Adek udah kenyang. Adek Bella udah kenyang. Terus dia tuh terbuat dari apa nih, chicken. Tulisannya sih with chicken, apa mungkin bahan utamanya adalah ayam? Sini ada nggak sih ingredientsnya? Oh, bahasanya bahasa Belanda ya? Nggak ada Englishnya. Oke. Terus dia mengkampanyekan
plus taurin. Nanti kita cari di Google apakah suka taurin. Worth it sih, dan kayaknya ini ya isinya banyak ya. Perasaan gua doang ya karena bungkusnya buntet. Lupa kemarin itu si Cio masih mie meo tuh berapa gram per saset. Tapi yang pasti ini worth it banget dan anak-anak suka. Wanginya juga enak. Pas. Thank you.